Jadi dekat sini kita nak bincang kenapa hype sangat Apple Store ni. Jawapan pertamanya adalah Apple. Okay, sebelum bukanya Apple Store ni banyak media dah cover pun. Lepas tu bila bangunan tu siap tak ada logo Apple lagi, orang dah spekulate ha, ini adalah Apple Store. Ha, bila buka Apple Store tu tak payah cakap lah, lagilah hype kan. Kalau ada orang nak argue, orang cakap mana ada sebab Apple dia hype. Okay, korang nak tahu tak, Samsung Experience Store pun ada kat Malaysia ni. Huawei Experience Store pun ada di Malaysia ni. Dan korang tahu tak dekat mana? Dekat TRX juga. Ha, so, tak hype sangat pun. Ha, sebab itulah saya cakap, Apple itself je, nama Apple, produk Apple ni, semua orang akan ambil tahu. Lagi satu, apa yang menarik tentang Apple Store ni, korang search lah dekat mana-mana Apple Store dekat dunia ni, Apple menggunakan design architecture yang sangat menarik. Macam dekat Singapura tu yang bulat kan. Lepas tu ada yang dekat Europe ke dekat US lah yang pintu tinggi gila kan. Okay, design tu membuatkan apa, ada psychology effect something yang membuatkan korang rasa welcome ni. Jadi bila cerita pasal design store ni kan, okay, korang boleh tengok video Mr. Who The Boss. Dia ni ada explain lagi detail tau kenapa Apple Store ni adalah the next generation retail store. Dia kata dekat dalam Apple Store tu, laptop dia memang sengaja dia buat apa, 72 degree punya angle. Sebab apa? Sebab bila korang masuk, korang yang kena adjust sendiri untuk kesesuaian korang. So benda tu ada psychology effect yang membuatkan yang benda tu belong to us. Dekat retail store Apple ni tak ada kaunter pembayaran pun. First dah design dia welcoming, lepas tu korang masuk tu pula korang rasa macam no, it just like a museum. Itu lah nak cakap betapa hebatnya design Apple Store ni. So sambil-sambil beratur tu, korang boleh lah makan snack Bisin Cheese dan korang boleh dapatkan di platform TikTok Shop dan Shopee ML Studio. Apa kelebihan Apple Store bila ada dekat Malaysia ni? Sebab macam kita tahu, kita dah ada switch dengan machine. First adalah, kalau korang tengok setiap event Apple introduce, dia akan cakap produk ni will be available on next month. Biasanya Malaysia takkan dapat pun next month. Reviewer-reviewer dekat Malaysia ni terpaksa suruh orang Singapura belikan untuk diorang. Ha, untuk buat review terawal kan. Jadi bila adanya Apple Store ni, kita antara negara yang terawal jugalah dapat produk-produk terbaru daripada Apple. Second adalah semua produk Apple yang dulu tak dibawa masuk oleh machine dengan Swiss, sekarang ni Apple Store dah ada sekali lah. So dekat Apple Store baru ni buka, yang paling orang tertarik adalah HomePod tu lah. Produk ni dah lama dah Apple introduce, cuma ni tak masuk kat Malaysia sebab switch dengan machine tak buat masuk. Sekarang dah ada Apple Store, memang akan ada lah produk-produk macam tu. Okay, lagi satu dulu lah, saya ada problem yang saya nak beli MacBook tau. Okay, lepas tu MacBook ni saya macam ramp up sikit spec dia lah. Saya ambil high spec macam M1 Max lah, lepas tu ada RAM yang paling tinggi lah apa semua kan. Tapi saya pergi semua machine, saya pergi semua switch, tak ada. Okay, dan saya faham lah tak ada sebab bila saya tanya diorang, diorang cakap sebab demand untuk spek tu kurang. Sebab tu diorang tak simpan pun laptop yang spesifikasi macam tu. Okay, jadi bila adanya Apple Store ni, lebih mudah lah untuk korang nak yang lebih tinggi speknya. Okay, lebih mudah orang cakap kalau korang nak customize produk tu jadi lebih power, ha, Apple Store ni boleh provide. Okay, last ni adalah sebab polisi lah. Okay, sebab polisi ni banyak sangat yang Apple Store tawarkan dekat kita yang switch dengan machine ni tak tawarkan. Okay, jadi ini beberapa lah yang saya boleh list kan. Korang boleh check sendiri dekat internet berlambak, korang search je. Okay, first adalah return policy. Kalau korang beli produk tu dalam 14 hari korang rasa tak puas hati, korang boleh return balik. Ah, benda tu kita tak pernah dapat lah dekat switch dengan machine kan. Okay, then ada lagi iaitu Apple trade-in lah. Okay, korang boleh lah trade-in. Katakan saya ada MacBook yang M1 tu kan, tiba-tiba pok keluar M4 punya MacBook, saya nak tukar. Possible untuk tukar tu ada, ha, tapi kena tengok lah juga dia punya apa TNC dia tu. Okay, dan yang ni last, okay, benda apa yang Apple Store ni ada switch dengan machine tak ada adalah kelas. Jadi dekat seluruh dunia punya Apple Retail Store ni, dia ada satu zone untuk dia buat kelas tau. Okay, kalau dekat Apple Store Malaysia ni, korang boleh tengok ada kursi dan ada skrin besar lah. Okay, dekat situ diorang cakap Today at Apple. Ah, okay, so dekat situ ada bermacam-macam jenis kelas, seperti kalau korang nak tahu menggunakan apps tu. Dan ada lagi kelas yang Apple akan ajar macam mana untuk nak guna produk Apple tu. Ah, dan lagi satu, ada lagi kelas untuk creativity. Dia ajar fotografi, dia ajar macam mana nak buat music, dia ada ajar macam mana nak buat video. Ah, so benda ni sangat menarik lah.
So disebabkan itulah Apple Retail Store ni orang cakap the next generation retail store adalah bukan semata-mata nak menjual je, dia educate orang dan dia buatkan korang rasa produk Apple belong to you. Sebab itulah Apple Store ni sangat hype. Tapi guys, sebelum habis, saya nak cakap ada satu yang tak nak kalah ni. Kalau korang naik MRT Putrajaya Line nak ke Apple Store tu, korang kena berhenti dekat MRT TRX Samsung Galaxy Station untuk ke Apple Store. Okay guys, see you on the next video. Bye-bye.